Dududududu, nonton apa ya hari ini? Penulisan nama di EKTP maksimal 60 karakter. Hah? Maksimal 60 karakter? Tapi kan namaku diteleni Rafia biar indah. Haduh, gimana dong? Kenapa nih si Dita? Wah, kamu pasti gak paham karakter tuh apa kan? Don't worry, be happy. Lihat nih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada definisi yang kedua, dijelaskan bahwa karakter merupakan huruf, angka, ruang, dan simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Jadi, sudah jelas bukan bahwa karakter itu terdiri dari huruf, angka, spasi, tanda baca, dan berbagai simbol. Sedangkan huruf merupakan bagian dari karakter. Wah, ternyata gitu ya. Mana aku hitung dulu. Wah, ternyata cukup. Makasih loh. Hehehe.